Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton menonton. Andre. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang di Ini Talk Show. Dan dalam 1,5 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang luar biasa pastinya. Betul. Malam hari ini saya tidak sendirian. Asik. Saya akan ditemani oleh seorang wanita cantik. Dia seorang penyanyi. Dan juga dia seorang entertain yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ruth Sahanaya. Bentar, coba suaranya. Suaranya coba. Tak kusangka ini terjadi. Tak kukira kau sambut jemari. Tak kuduga dambaan hati menjadi milik diri. Tak kukira. Luar biasa. Wow. Ini luar biasa, saya kaget. Kaget kenapa, Pak Andre? Saya panggil tadi kan Ruth Sahanaya. Yang datang Rutan Salemba. Sahanaya. Kamu siapa? Kok aku panggil Ruth Sahanaya, kamu malah masuk sih? Tadi disuruh-suruh masuk gitu. Memang nama kamu aslinya siapa? Nama aku aslinya Ruth Permatasari, mekar mewangi sepanjang hari, susah dicari di pagi hari. Gak percaya. Kamu kan dipanggilnya TJ. Benar. Kok jadi Ruth Permatasari mekar di hati? Itu nama KTP-nya. Oh, jadi gitu toh. Gimana sih? Halo. Ntar dulu, saya mau marah dulu nih. Gimana Konsulanos? Lu bagaimana sih? Kan biasanya gue dipanggil. Nih loh, host kita. Gue di got sendiri. Gimana? Cebong kali. Lagian gak ada kerjaan di got. Lah kan gue nungguin, sono kan ada got, Andre. Mana gue ditanyain sama tikus kecil. Om, ngapain om? Adanya. Di sini net banyak banget penontonnya. Alhamdulillah. Emang ya? Iya. Apa? Masih mau ngomong? Oke. Sini deh. Lihat. Sini, sih bahas ini. Lu mau kasih tau lu. Lihat tuh. Kutu pada belanja. Kirain apa? Tenang. Udah ada kapok barusnya tuh. Gila bener. Ini namanya giok susu. Jual batu ternyata. Oke. Kalau begitu kita langsung saja menyapa buat mereka-mereka yang hadir di sini yang mereka sukses membesarkan nama ini Talk Show. Betul sekali. Dari siapa aja? Iya. Kita kehadiran penonton dari Undiksa jurusan PPKN Bali. Ada lagi dari ini dari Pelayaran Global Marine Jati Sari Karawang. Dari SMK LPPM RI Siasem Subang. Subang ya. Ada lagi dari mana? Tiga dari, bisa baca? TJ. Dari Universitas Tamrin Jakarta. Oke, sama dari sini ya. Oke. Ada lagi dari Universitas Veteran Jakarta. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kalian semuanya sudah hadir di Ini Talk Show. Oke, silakan untuk duduk kembali. Buat pemirsa di rumah, gini kembali lagi bersama saya tentunya host yang masih magang. Tidak apa-apa, yang penting saya host. Iya. Tapi magang. Magang. Oke, ya. Berjumpa kembali. Saya, Reni. Sepatu. Nah, yo. Iya kan? Iya. Dan saya, Toha Helm. Iya. Oke. Saya, Vera Iket Pinggang. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. We'll be right back.
satu atau enggak salah seorang yang memadati dunia layar kaca ya. Ya. Nah, dia bernama Ruth Permatasari. Ada sebuah pertanyaan dari Twitter dan juga Facebook dan yang lain-lainnya. TJ, kamu ya. Ini berasal dari mana? Apakah dari Goa, huh? Dari mana? Di perut masanya. Lah, enggak kan mak kamu kan punya tinggal, tempat tinggal, tinggalnya di mana? Kalau saya kan berasal dari batu, muncul saya gitu. Saya sama dari Goa dong. Oh, ya, tapi batunya di Cimahi kalau saya. Kalau saya mamanya dari batu di Malang. Malang, berarti Jawa dong? Ber. Oh, iso Jawa? So. Oh, iso. Mambu. Mambu. Bau dong. Dikata gua gak ngerti kali ya. Oh, dari Malang ya? Tapi kamu orang banyak mengatakan kalau kamu ini asli dari Medan atau Manado. Siapa yang bilang itu, Bang? Tuh. Salah itu, mamaku Jawa. Mama Jawa. Bapakku dari pedalaman di satu daerah di Kalimantan. Kalimantan. Namanya Bunto. Bunto, nama bapaknya? Bukan. Hah? Nama daerahnya. Oh, nama daerahnya. Jadi bukan dari Batak ya? Bukan. Tapi bisa banget jadi orang Batak ya, luar biasa ya. Itu waktu saya, abang kan magang di sini bang. Kalau aku kan magang di tukang sebar paku itu. Oh, abang. Abang bang. Itu, aku magang di situ. Makanya, oh, lama di situ ya? Lama di situ bang. Kamu dapat lalu gak ini. Bisa, bahasa Bataknya bisa? Enggak bisa, bisa mau liate doang, mau liate. Mau liate. Mau liate apa? Nah, lu orang Medan kan? Iya. Tapi lu gak bisa bahasa Medan gimana sih? Bisa, sedikit-sedikit aja. Gimana? Horas lu? Horas aja, horas. Nah. Ini nah, saya mau nanya nih, Le. TJ ini ekstravaganza ya dulu ya? Iya. Ah, sejak kapan kamu bergabung dengan anggota 86? Ekstravaganza tahap keberapa ya? Saya tahap 4. Di, ada audisinya dulu. Audisi ya? Bareng sama Omes ya? Bareng sama Omes. Oh, sama terus Omes. Masuklah ke ekstravaganza. Tahun berapa Pak pada waktu itu? 2007. 2007? Iya. Murah mas banget kamu... ya, 2007 ya. Biasanya satunya 3.000. 2007 berapa satunya murah juga. Satunya berapa? 200 perak ya. Iya. 2007. Saya kasih 8 2007, ya. Nah, itu tahu itu dari siapa kok tiba-tiba kamu pengen ikut? Ah, oh, gue nih kayaknya bisa nih masuk nih. Soalnya kan itu komedi banget ya, komedi skrip kalau enggak salah. Memang harus scripted kita. Pas kamu masuk kalau enggak salah habis itu bubar ya ekstravaganza. Bangsa 6 bulan lah sebelum bubar. Enggak, absen sempat 3 tahun di situ. Enggak tahu okay. Laman deh. Jadi apa tadi pertanyaan Bang? Oh, dari mana kamu? Dari mana kamu mau? Dari mana kau? Oh, jadi ceritanya itu awalnya itu mama saya yang kasih tahu. Mama. Saya waktu itu lagi kerja di Bali. Kerja di Bali saya. Halo. Kepang. Enggak nak Kepang. Saya jadi PR di salah satu PR. Apa? Cafe Bar and Grill gitu di daerah Seminyak di Dianapura. Terus dikasih tahu sama mamanya? Heh, itu ada. Aku coba sih. Coba diinin, coba diinin mamanya misalnya. Mamanya nih, mamahnya. Telepon. Aku mamanya. Heeh, telepon. Tike, ya TJ. Tiku bunda dong gua. Halo? Mamanya begitu? Iya. Kok kayak gepeng? Oh, mama kamu gepeng. Segepeng apa mama kamu? Enggak banget. Halo? Eh, kamu tahu nggak itu ada audisi loh, itu ekstravaganza. Kata mamahnya. Terus kamu jawab apa? Kamu jawab di sana. Kayak kan saya tadi itu kalau di kosan sore-sore. Begini. Tiduran. Enggak. Nyuci. Ah, males maaf. Dulu udah pernah ikut Idol menang ah, males ngantri. Gak masuk. Nah, gitu. Terus mamanya bilang apa? Kamu coba dulu, tuh lihat Aming itu loh sukses. Oh, gitu. Kata mama kamu. Terus kamu? Tapi males mah ngantrinya. Nah, males. Males ngantrinya. Lagi. Nyangkul, mamanya bilang. Itu. Mamanya bilang. Ya tak dongake. Terus doain. Datang bapak kamu. Enggak. Bapak saya enggak datang. Oh, mau bapak saya datang. Nanti itu nanti ada ceritanya. Terus? Udah, itu saya. Akhirnya ya udah aku ikut. Ikutlah. Ikut di Semarang. Ikut di Semarang. Mm-mm. Masuk di Jakarta. Enggak. Audisinya di? Kan waktu itu ada 8 kota. Jadi saya ikut ke Semarang karena ada temen. Oh, sampai saat ini dan saat sekarang ini. Udah menjadi seorang entertain ya. Berdiri di depan. Luar biasa. Selamat. Oke, tepuk tangan buat TJ. Oh iya. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Halo. Ketemu. Maya, kenapa? Tukang. Cilok. Selamat datang.
ini. Kenapa? Cilok. Ini masalah gawat sekali. Oh, ngasih tahu kutek. Mungkin. Cincin. Apa lagi? Cincin. Bukan itu. Matanya kicer. Belekan, matanya belekan. Bukan. Sakit mata. Salah. Aduh, apa ya? Kamu sih nggak pakai helm, aku nggak bisa nebak soalnya. Kalau pakai helm kan aku ada clue-nya. Kenapa? Kang Sule, Neng kan lagi belajar makeup tadi ya. Terus pas lagi makeup baru setengah makeup Neng abis, jadi lain sebelah semua nih nggak ada. Wah, wow, bulu matanya nggak ada. Ini coba pakai bulu ketek, bisa nggak? Nggak bisa. Gimana? Mau pakai lipstik habis, lipstiknya cuma setengah. Mau pakai pipi merah-merah, nggak ada juga cuma setengah. Makanya disiapin dulu kalau mau make up tuh. Tuh bibirnya cuma sebelah begitu, kayak handsome gitu. Habis, Kang Sule. Dimerahin aja tuh, itu dihapus aja nih jelek itunya. Sini, hapusin. Ini Kang Sule, Neng boleh pinjem duit nggak kira-kira buat beli make up supaya bisa sebelahnya lagi dipasangin gitu. Beli make up, nggak usah pinjem, saya beliin, Maya. Saya mau ngasih sama Maya sebetulnya sebelum Maya ngomong begini juga, tapi bukan make up. Apa tuh Kang Sule? Merem ya. 5, 4, 3, 2, 1, udah belum? Kok nggak dijawabin sih? Udah ngumpet belum? Pasti yang kayak itu ada cincinnya kan? Ketipu, cie sedih ya. Abis ini kan udah tahu mukanya cuma sebelah, dikasih kaca kan jadi sedih. Iya, itu kan buat ngaca. Nah, setelah ngaca, baru dilihat mukanya. Terus lihat sini. Tada! Nih, lihat. Ini apa? Cincin. Bagus kan? Kasih ke dia. Kenapa aja dikasih? Gua beli. Di mana-mana kalau cowok buka kotak cincin pasti mau ngasih cincin. Gua nunggu jawaban dari Maya. Emang gimana ya? Tadi kan maksudnya mau pinjem duit buat mau beli make up. Nggak usah. Lah, ini apa emang? Cincin. Lah, ini juga pakai duit, jual jadi duit, Maya. Itu. Ini buat Maya. Agak ribet ya. Pakein dong ke jarinya dong. Pakein ke jarinya dong. Jadi ini Neng. Sini aku yang pakein. Lagunya kawin itu. Udah belum. Maya belum ini. Belum mau. Jadi ini gimana? Dijual buat beli. Jangan pilih. Dijual, itu mah buat kenang-kenangan aja. Biar Maya kalau ingat aku. Cie. Gitu. Ya, udah ambilin air minum. Udah lah, lupakan inilah. Makasih. Ambil yang penting ambil minum lah. Ada DJ. Ya dari tadi kali. Kelihatan. Ini gara-gara pakai make up sebelah sih, jadinya begitu. Gak tau kan, Maya. Maya, ih, Maya malah cipika-cipiki. Kenapa? Itu TJ singkatannya Tatang Junaidi. Silakan TJ. Minum. Oh, TJ baru kemari ya? Kapannya? Baru datang hari ini. Baru tadi. Baru ya? Berarti nggak tahu dong itu teh apa? Tahu. Kok bisa tahu? Orang banyak di dekat rumah saya. Orang banyak. Ada banyak di dekat rumah saya ada tulisannya. Tulisan apa? Teh bohong. Ah, benar. Iya. Berarti tahu dong. Tahu. Di mana lagunya? Teh bohai buatan Maya. Itu mah yang dulu. Sekarang yang baru lagi. Nggak tahu aku di mana. Bohai, teh bohai buatan Maya. Teh bohai buatan Maya. Teh bohai yang aku cinta. Teh Maya. Maya juga bukannya pernah ketemu ya, Dek? Iya, dulu senior Neng atulah. Kalau Neng? Baru masuk, kan baik. Oh, Neng baru masuk waktu itu? Iya, terus abis Neng masuk, udahan bubar. Aku! Makanya, harus. Oh, berarti Maya angkatannya setelah TJ ya? Tuh, dia 5 bulan, gue 6 bulan. Sebelum gak ada.
gitu. Jadi cuma 6 bulan waktu itu ya, sama ini ekstravaganza juga ya waktu itu. Ya udah. Di sini aja lah, udah biar lama ya. Ya tuh Neng tinggal dulu kalau. Makanya coba latihan joget dong, goyang gagap. Apa? Aneh Mas Andre mah. Ada goyang gagap. Aku nggak dikasih teh Maya. Oh mau banget. Mau dong. Masa kamu dikasih cincin, aku nggak dikasih teh. Ya, kasih teh Maya dong. Maya, Maya tuh. Makasih ya Maya. Boleh buat. Oh situ nempel. Nah, itu tak. Maya. Masih nunggu. Mau mas, gak begitu lah. Tumben-tumbenan. Hujan? Hah? Hujan di luar? Enggak. Nah, terus kalau nggak hujan ngapain pakai jas hujan? Enggak, saya habis seminar, Le. Seminar pakai jas hujan? Iya, mas saya di situ dress code-nya itu harus pakai jas. Jadi kebetulan jas saya kan lagi pada dicuci, yang ada aja saya pakai. Mamang belum pernah tawuran terus muka kena gear gitu ya, belum ya? Apa pernah? Belum, belum. Pantesan, mamang gitu. Udah pernah. Pernah. Maksudnya pakai jas tuh kayak jas begini, bukan jas hujan. Ya itu dicuci punya saya, yang ada aja saya. Lah kan banyak punya saya, yang itu merek Bul Hakim ada. Mana sih? Iya, iya, iya. Seminar apa? Ikut seminar. Ini mamang tentang... saya, TJ. Oh iya. Ya. Seminar tentang ini, koperasi. Koperasi, jadi koperasi. Mamang seminar, berbicara. Seminar. Yang berbicara siapa? Ada orang lain, saya ikut. Gimana? Apanya? Siapa? Saya. Mamang. Orang jadi, lain. Jadi orang lain yang berbicara adalah Profesor Insinyur PhD HED. Kan seperti yang terbunyi di Undang-Undang Dasar 45, Le. Pasal 33. Pasal 33. Ayat 1. Ayat 1. Perekonomian disusun oleh usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bagus. Nah, di situ saya mempunyai ide dan niat buat koperasi. Jadi saya setuju lah, Mang, kalau Mamang ikutan koperasi. Seperti itu bagus, Mang, koperasi. Ya, karena koperasi itu kan dari tiga kata ya. Koperasi. Oh, kop. Kopra. Oh, koperasi. Oh, tiga ya. Nah, kop itu berarti sedot, Le. Oh, di kop. Di kop. Sedot. Merah dong. Pra itu berarti sebelum. 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 Sedangkan si itu dari si melihat. Si melihat. Nah, jadi, lihat sebelum disedot. Itu koperasi. Oh, lihat dulu sebelum. Oh, benar, benar, benar. Benar. Ya, ya. Jadi, kalau misalkan mau masuk koperasi, dilihat dulu, dulu sebelum disedot uang ya, kita gitu ya. Ya. Luar biasa ya. Absurd ya. Ya, bagus. Oke, oke. Okay, okay. Kalau begitu, saya setuju. Silakan Mamang. Jadi Mamang nggak nganggur ya kan? Ada ya, pekerjaan, ya. Betul, betul. Ya nggak perlu modal kan? Enggak, kalau untuk itu, enggak, ini. Yakin buat hari, ATK dan yang lain-lain enggak, gitu. Nggak ada itu, nggak ada ya. Cuma ya, uang konsumsi aja nih. Oh konsumsi, ya. Katanya nggak ada, tapi ada dong kalau begitu. Pemikiran perlu ngopi-ngopi atau apa? Ini gitu, belum pernah dikenyot dinosaurus orang ya. Bilang nggak ada, ada. Kira-kira berapa buat konsumsi? Uang saku aja lah. Uang saku, nggak apa-apa. Berapa? Sekitar 80 juta. Le. 80 juta, berapa? 50 juta. Benar, yang benar berapa? Yang benar berapa? 10 juta. Yang benar berapa? Harus jelas. 12.500. Ada enggak? Mamang pegang berapa? Saya 20.000. 20.000. Berarti pakai aja 12.000, berarti ada kembaliannya berapa? Kelebihan dong ini. Hah? Kelebihan dong. Buat Mamang lah. Oh iya. Nah. Terima kasih. Ya. Ya udah tuh kalau gitu. Makasih. Ngobrol aja dulu. Iya. Iya. Ini saya ngobrol dulu sama TJ. Saya kalau lihat TJ itu suka ingat itu Angelina Jolie, Le. Oh, Angelina Jolie. Bibir merah, dandanannya, merias raut wajah DJ. Belum dengar, belum dengar. Lebih dekat lagi, belum dengar. Lebih dekat lagi. Bibir merah. Gerak bibirnya sangat kaku. Tatap matanya menerawang setiap sudut. Raut wajahnya, rambutnya pun sama panjang. Udah Mang, jangan diterusin, udah mau muntah. Udah. Lagi. Bentar lagi rorombeun. Itu sakit pecah-pecah itu. Itu efeknya gitu kalau ngobrol sama saya. Barusan bukan ngobrol, disembur. Oh, sembur. Ya, maaf lah.
Udah semuanya kan? Sedot. Nanti saya bilang sama si Mami lah kalau siap, siap, ya. Ya udahlah, ini maaf nih ya, saya orangnya sibuk banget nih, Cik. Jadi saya harus banyak moving lah. Moving, ya. Next time lah kita talking-talking together. No problem. Working-working on your own. Yes, ya. Sure. Kalau udah ketapel dari sini enak banget. Mungkin saya banyak mengganggu, tolonglah ya. Apanya ya? Kalau ya ini aja. Ternyata. Saya mau sibuk banget gitu orangnya. Yeah. See you in the letter, oke? Iya, iya. See you in the letter. Yeah. Ketemu dalam surat ya. Mamang sibuk ya? Sibuk banget. No problem. Yeah. Sibuk apa, Mang? Sedang sibuk. Itu yang itu. Sedang sibuk. Orang nanya, jawab nyanyi. Ya udah tuh ya. Ini kayaknya terlalu banyak yang harus saya obrolkan. Mang, saya. Maaf ya. Oke, tolong ya. Siap, siap. Tolong ya. Aman, aman. Sibuk. Oke ya. Iya, Bang. Siap. Oh, satu-satunya jangan dekat tukang balon. Oke, buat pemirsa di rumah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama TJ. Tapi sebelumnya saya punya pantun buat pemirsa di rumah ya. Jalan-jalan membeli sawi, pulangnya beli terasi. Mang Saswi lagi bikin koperasi. Sini aja. Situ jadi si orang lain sini, orang lain sini, orang lain. Oh, tidak tahu siapa situ. Ya. Oh, tidak bisa. Kenapa ya nggak bisa ya? Oh, tidak apa-apa. Lu emang lada-lada ya? Oh, gua punya anak emang suka gitu lah. Nih anak mau nih. Anak, gua tuh haiji lah. Perpaduan antara orang Mandarin sama orang Sunda. Hanya.